Yes, 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 yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda pecinta Taji Cinta. Ada kabar terbaru dari mengenai Taji Cinta Season 2, yaitu dukungan langsung dari Bu Hesti Herlinda. Agar bunda-bunda tidak menyerah, agar bunda-bunda ada kegiatan, agar bunda-bunda tidak melupakan Taji Cinta, yaitu mengadakan Bu Hesti Herlinda ini mengadakan giveaway. Yo, sing asli lomba sing. Jadi nek Pak Agus untuk membuat bunda-bunda tetap ingat selalu untuk Taji Cinta kan ngadakno lomba anu ngopo kuwi jenenge masak karo edit video. Ah iki Bu Hesti Herlinda juga sama. Dene iki ning bedone modele pun nek Mama Dewi kan ya wong sugih to. Ah ndekne nyumbang sak yuto bun, sak yuto. Oke, saya bacakan ya, tak bacakno. Ini masih bisa bunda-bunda sing iso ngedit video beneran. Beneran. Nek bunda-bunda bisa ngedit video dapat uangnya. Tak bacakan ya. Maaf nek mocor, Pak Agus rada magep-magep. Helsi Herlinda, yuk giveaway kita mulai ya Besti. 1 juta untuk 5 orang. Dadi wong siji iki 200.000 hadiah. Yang terkeren bikin video kompilasi reels karakter Dewi di sinetron Taji Cinta. Untuk durasinya 60 detik sampai 90 detik. Pengumuman hari Jumat ini ya, sok Jumat saya kan Rebo, Kamis, Jumat, isek ono yo pok 3 hari ya Bun, 3 hari masih ada 2 hari lah nek saiki sek iso bunda-bunda gawe Pak Gus dengan Kliso, tapi Pak Gus tidak boleh ikut. Kok ora le melu ikut, kenapa? Itu semua jatah untuk bunda-bunda semuanya. Aku bagian hore-hore, yes 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 ngono wae ya. Terus persyaratannya gampang. Follow Instagram-e Hesti Herlinda @HestiHerlindaSignature atau @HauraHau, ora ngerti nek Haura-Haru. Terus yang kedua, ketik mau dan tag 5 orang temen kamu. Terus 3, terakhir dikirim hari Kamis jam 23.59 tengah wengi. Tag ke Instagramku ya. Cus, semoga kamu yang beruntung. Nah, rame bun, rame bun. Jadi tujuan utamanya adalah untuk Taji Cinta, hashtag Taji Cinta season 2 ini isek tetap ada, rame, masih ada pergolakan kehidupan di hashtag Taji Cinta SCTV ya toh. Jadi bunda-bunda sing nek dadi ngene, nek bunda-bunda gek kangen Taji Cinta dan tidak ada pembicaraan mengenai Taji Cinta, mau tidak mau akan tenggelam oleh waktu. Itulah sebabnya Bu Hesti Herlinda mengadakan lomba ini. Itulah sebabnya Pak Agus akan mengadakan lomba memasak. Ini Bu Dewi wis selesai agek Pak Agus, soalnya tak gawe berkesinambungan rencananya hari ini arep tak umumno. Tapi yo wis gen berkesinambungan satu persatu. Engko setelah Pak Agus mungkin akan ada orang lain yang menghidupkan Taji Cinta, gen terus bernafas, ben terus ada kegiatan, ben terus ada pembicaraan bun, ben tidak mati, ben tidak ada nek wis ra ono bernafas, ra ono sing ngomongke seolah-olah mati. Di situ berarti di situ soalnya penantian Taji Cinta season 2 ini bener-bener panjang. Bunda-bunda agak patang dino rasanya berapa hari? Saya ingatin ini baru 4 hari. Baru 4 hari. Wis rasane koyok ngene iki. Perjuangane kok wis wah. Beneran. Mungkin ini nek tak rasa-rasakno, saya paling mentok mampu menahan semua ini nek tanpa bantuan bunda-bunda. Hanya mampu 15 hari. Yakin saya hanya mampu 15 hari seperti ini. Nek tanpa dukungan bunda-bunda semua, saya tidak tahu 15 hari ke depan apakah saya masih mampu bertahan. Ayo semuanya lah. Yang penting saya selama saya masih bernafas saat ini ya, bisa kuat, tak bantu sebisaku dengan kegiatan lomba-lomba, kegiatan ngobrol-ngobrol apa wae lah. Mungkin suatu nek aku feelingku, mong feeling ya, feelingnya akan tiba saatnya Cut Siva juga datang membantu kita tentang hashtag Taji Cinta season 2 ini. Feelingku bilang seperti itu. Nek Haris saya tidak tahu, nek Cut Siva cewek itu jauh lebih peka perasaan nih. Mereka tahu bagaimana fansnya
itu sedang kesakitan, merintih, berharap Tajud Cinta segera hadir, tapi tidak mungkin untuk saat ini. Sinetron sing baru kemarin menggantikan kita, agak tayang 2 episode, agak tayang 2 episode, engko sore agak ketiga. Gak mungkin langsung tamat toh. Dan di penayangan pertama, di hari pertama, aku yo kaget iki kok sing nonton akeh tenan, ratinge rating 8 bun iki. Apa aku rak ketar-ketir karo ngeri-ngeri sedap. Waduh, aku walu kok iso. Saya benar-benar gak paham. Saya yakin, saya masih mempercayai bunda-bunda semuanya. Walaupun gak kenal, maksudnya gak kenal. Wes ngene wae. Subscriber Pak Gus, saya yakin gak ada yang nonton sinetron baru ini. Sing trauma karo Tajud Cinta, wakai pol. Yo maksudnya bukan trauma gimana? Langsung leren orang nonton sinetron. Tak tanya itu hampir semua. Tapi kok iso yo? Rating 8 bun. Wow, berarti yo rame yo. Aku dewe tak akon. Aku gak nonton. Nek Bidadari dari Surgamu aku nonton dengan. Aja omong sapa-sapa, aku nonton dengan terpaksa. Soale yo gawean. Selain gawean, ya dapur wajib ngebul. Jadi aku tetap nonton, tetap memahami, tetap nyateti. Tapi beban di hati ini Tajud Cinta, teriak-teriak kayak ngene menjerit dalam hatiku. Tapi rapopo. Perjuangan untuk anu, anak istri nek sing kuwi. Oke, jadi bagi bunda-bunda, tolong tetap ramaikan IG, tetap ramaikan nek ono sing posting mengenai Tajud Cinta, teko komen di sana. Yang baik-baik saja, komen saja. Ning IG, ning Facebook, ning apapun. Tolong Pak Gus minta tolong. Yo ngetik sak sekarepe tapi yang sopan. Di komene Pak Gus yo teko ngetik sak karepe ting penting sopan. Kok nangis aku. Oke, fokus. Jadi perjuangan nih kita masih lama. Kita harus saling membantu di sini. Beneran, nek Pak Agus sendiri saya yakin saya akan jatuh tumbang dengan sendirinya tanpa bantuannya, dukungannya bunda-bunda semuanya. Oke, bunda-bunda yang memiliki keahlian untuk editing video, silahkan hubungi Bu Hesti Herlinda di edit no foto-fotone selama beliau, atau video-video selama beliau memerankan Bu Dewi. Bu Dewi adalah karakter yang luar biasa. Kita baru pertama kali mencintai seorang karakter musuh antagonis. Wah, pokoknya keren banget pasangannya, sebagai pasangannya Pak Arman toh. Oke, bunda-bunda, nanti di komen tak pin anu ne apa ki IG ne Bu Hesti Herlinda nek sing mau ikut lomba untuk editing video kanggo Bu Hesti Herlinda atau Bu Dewi. Hadiahnya per orang 200.000. Bukan bohong, asli ki, langsung. Terus pengumumannya hari Jumat ya bun ya. Dan untuk lombane Pak Agus ini, juara satu masak untuk Dava karo juara satu edit video Davane tak tunda sampai hari Jumat. Gen, kita berkesinambungan semuanya, kerjasama tim. Semoga kita bersama masih bisa menyaksikan Tajud Cinta season 2, dan nafasi Tajud Cinta terus ada setiap saat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak aku nangis wae, enggak tahu kenapa. Nangis sithik. Saya paham. Lek rada nangis karena merasa upaya saya dibantu oleh orang sebesar Bu Hesti Herlinda. Upaya untuk tetap memberikan nafas pada Tajud Cinta itu didukung. Ternyata mereka paham apa yang coba saya lakukan, dan beliau melakukan hal yang sama. Thank you. Terima kasih untuk Bu Hesti Herlinda. Semoga ada pemain lain yang akan membantu kita semuanya. Duh, bisa ngetop you bye. Dadah, love you bunda-bunda. Udah bu, udah selesai videonya. Seperti biasa, tak polemisan 10 menit. Udah selesai.